Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Razak Jambi. Kali ini kita melihat kebakaran kebun sawit. Nah, ini lokasi kilometer 19 Desa Sempapu, Kabupaten Muara Jambi. Tim SAR dari helikopter dah turun lokasi, dan juga Koramil, Polsek Mestong dari Muara Jambi, kepolisian dari Muara Jambi udah turun di daerah ini, di lokasi kebakaran. Punya Pak Lahan, punya Pak Henry. Nah, ini kita lihat belakang kita nih, helikopter dari tim SAR pemadam kebakaran. Nah, kita lihat itu helikopternya udah dari tadi menyiram di lokasi ini. Nah, itu. Oke, terus tonton terus di Razak Jambi, helikopter lagi menyiramkan lokasi punya Pak Henry ke lahan kebun sawit. Mudah-mudahan cepat kelar. Pada kebakarannya udah pada matinya, jangan sampai untuk malam-malam. Tonton terus di Razak Jambi. Daerah lahan kebakaran. Yuk, tonton terus di Razak Jambi. Sudah diturunkan. Ini menggunakan helikopter menyiramkan lokasi kebakaran. Kita lihat di waktu dekat, gitu guys. Pemadam kebakaran di lokasi Desa Sempapu. Ini nampaknya lokasi di kebun sawit. Kebun sawit siapa nih? Andri. Kebun sawit anak Pak Panut. Henry. Mui. Yuk, ikut terus perjalanan Razak Jambi. Itu ini harus di bawah kayu. Kalau dia di bawah kayu, dia itu disiram juga gitu. Itu harus nyumput di bawah kayu. Wah, nyangkut talinya tuh. Nah, itu talinya nyangkut. Nah, ada penyiraman. Ini pakai biaya siapa ini? Aduh. 10 kilo helikopter nyiram ini pakai biaya siapa ini? Negoro ini yang tanggung. Ini guys. Sisa-sisa puing habis kebakaran di lahan kebun sawit. Wih, rumah itu dekat nih, anuy.
Tuh, penyiraman di lahan kebun sawit Pak Endri. Mana wae nak siram? Hah? Laporannya mau pulang, gelang sepatu gelang. Putar-putar, ah? Helikopternya putar-putar menghormati kami di bawah sini, menghormati kita yang di bawah helikopternya. Cek, 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 cek